Muka adalah senyum. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yo, ismi budak baik, kita semua budak baik. Selamat datang semua ke channel Budak Baik. Tekan like, comment, share, subscribe bertambah baik. Jangan lupa tekan loceng, nanti berganda baik. Yo, nanti berganda baik. Yo, I'm out. What up buddy, it's me, Budak Baik. Selamat datang ke channel Budak Baik Official. Welcome back to video reaction Budak Baik. Okay guys, hari ni aku nak react okay lagu daripada Lokman Podolski, tajuk dia Kembar. Bahkan peminta yang ramai, tapi aku tak sempat lagi nak react untuk lagu ni. Dah lama okay, 7 hari bulan itu dah upload. So guys, tak apa buang masa guys, jomlah kita react lagu Lokman Podolski Kembar official music video. Let's go. Let's go. Black Hat Record. So shout out to Black Hat Record. So Black Hat Record ni dia pernah buat MV untuk lagu Kek Klik, ada lagu Mimpi kan, and then lagu lagu Gila okay, Noki Kakak dengan Loka B tu. So aku dan kita yakin dan pastinya lah muzik video ni mesti gempak. Kuat sikit, kuat sikit. How Lokman Podolski Kembar. Wow, hook dia macam tu guys. Nice gila. Nice gila. Tulang balik. Kembar piang mana satu. Hoi. Kembar satu. Aku ataupun aku kembar. Oh, aku ataupun aku. Oh ya. Yeah. Pun aku. Okay, so dia ada dua orang kat situ kembar. So maksud dia dekat sini dia dengan diri dia sebenarnya eh? Sebab sebelum ni dia pernah keluarkan lagu seorang. Ha, dia seorang-seorang, kali ni dia ada kembar, okey. Pulang balik tu kembar dia. Yang mana satu? Aku ataupun aku kembar. Tapi yang mana satu? Oh, bergaduh pula. Eh, macam mana diorang buat eh? Ada dua watak Lokman kat sini. Dia punya saiz badan semua sama. Macam real lah, real lah. Dia buat real. Aku atau aku yang mana satu kau mahu jumpa. Aku atau aku yang mana satu kau mahu jumpa. Okay. So, pilih lah. Okay, yang mana satu yang kau nak jumpa. Okay. Lokman ke ataupun Lokman Podolski. Sama je kan. Kembar. Aku atau aku yang mana satu kau mahu jumpa. Jumpa. Eh. Ha ah. Ya, 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 ya. Oh. Oh my god. Apa benda je? Tak boleh nak lupa. Teruskan teringat tapi bila dalam my mind. Okey. So maksudnya oh, ada maksud dia kat sini. Mungkin ada orang baling dia shit dekat situ okay. Maksudnya ini adalah hater-hater okay, yang membaling-baling shit dekat dia. Dan ada tersebut pasal Myvi lah. Kalau Lokman Podolski ni memang popular dengan Myvi. Oh, carut dia. Okay. Oh, baru kena roti. So roti, sebelum ni dia ada nama, nama stage name dia okay, Roti. Dia sebut juga terus jadi jam. Damn. Oh, aku suka dia punya wordplay tu eh. Lepas kena jam apa apa tadi, kita ulang balik. Dah terus jadi jam. Nice, nice. Macam berdua tapi masih rasa lonely. Oh, okay. Dia imbau kenangan cerita Pramli guys. Muka ala senyum. Nice, nice. Muka ala senyum. Oh, maknanya ada orang tangkap gambar. Bila dah tangkap gambar pun tak kenal aku eh. Macam tu eh, macam maksud dia eh. Kenal masih belum. Muka ada senyum. Bila selesai kenal masih belum. Aloh. Okay. Siapa yang ambil gambar dia mungkin orang tak kenal dia. Lepas bergambar je, lepas tu dah tak kenal dah siapa. Okay. Mungkin macam tu lah maksud dia kan. Entah siapa-siapa, entah yang tak gambar dengan dia. Lepas dah tak gambar, lepas tu dah tak kenal dah siapa-siapa kan.
Okay, that shit. Ah, tu dia My V dia, My V ni dia, My V yang dipopular kan. Oh, hantu ke? Terberasap bro. Ada siapa? Siapakah itu? Wow, lukisan lah nice lah. Kembar satu, aku kembar. Siapakah bunga itu? Okay, siapakah bunga itu? So mungkin ada maksud di sebalik tu. Okay, jadi kita tengok. Kembar satu. Nah, aku suka tu dia punya muzik video ni, dia memang lain daripada yang lain, okay? Dia punya visual, dia punya tempat-tempat yang dia pergi, dia punya lighting. For membuatkan lagu ni mood dia, mood dekat macam shot ni kan. Dia punya mood tu lain macam tu. So, nice gila dia punya muzik video. Lain daripada yang lain, okay? Macam lagu Sorang tu juga kan, dia nak bawa style tu sama dengan muzik video ni. So, nice. Seorang diam, seorang bos. So sekarang ni dia ada dua perwatakan, okay? Daripada dia seorang-seorang, sekarang dia ada dua perwatakan. Walaupun dia ada dua perwatakan, dia lagi makin stress, okay? Bukan lagi dia lagi best. Seorang diam, seorang bos. Tengok tu, dia macam rimas lah walau ada kembar tu kan. So mungkin juga maksud dia, ada orang yang kembar tu maksudnya ada orang yang nak ikut-ikut dia kot. Mungkin maksud dia juga macam ni, dia jadi pelawak, dia jadi influencer, orang pun nak ikut dia jadi influencer. Orang dia nak jadi rapper, orang pun sibuk nak ikut dia jadi rapper kan. Mungkin dia ke arah situ kot, kembar ni. Tu dia kata. Walau dia jalan seorang-seorang tapi sebenarnya ada orang ikut. So mungkin lah itu maksud dia. Okay. Dia kenal aku. So dia seorang je lah kenal diri dia. So siapa yang nak jadi diri dia tu, so janganlah jadi macam dia. Okay, maksudnya dia lebih elok berseorangan aku. Wih, nice tu. Aku suka yang oh ni. Nice, macam movie lah. So dia punya muzik video ni memang cinematic. Nice gila, dia punya cahaya dekat lubang dia je kan. So lighting dia, wow, memang TikTok. Yeah. Tak perlu. So kau tak perlu ajar aku. So sesiapa lah, janganlah yang nak suka ajar orang lain, okay? Melainkan menasihati lah kan. So dia tak ambil lah, okay, kata-kata orang. Okay, so oh yeah. So ni mungkin untuk hater-hater juga, okay? Para-para hater yang suka komen-komen yang negatif. Nice though, lighting dia. Kembar dah satu. Tapi di sebalik tingkap tadi tu ada macam orang pakai topeng, bunga kan, macam bunga like that. Tak tahu hantu ke apa. Kembar. Nice. Mungkin sekarang dia dah masuk ke tahap di mana dia depresi, okay? Dia dah tak terlayan, okay, kembar dia tu. Ku kembar satu. Ya ini siapa? Oh tu member dia tadi kan.
Okay, yang tadi tu lah hater kan mengintai, sebab tu dia letak dekat teropong pintu tu, mungkin ada orang nak mengintai dia. Jadi hater di mana-mana, itu je. Hater di mana-mana. Kembar. Oh belum, tak ada dah. Dah lho lagu ni. Ah, si dekat speaker tu pun ada bunga. So okay, tak apa. Kan ada maksud dia. Maksud dia ada sebalik bunga itu. Oh, kembar. Tak ada, bawa speaker dengan bunga. So guys, wow, lagu dia lain macam. Siapa buat lagu ni? Teman Podolsky, komposer Mingaling. Wow, Wolfie. Okay, ni Catholic punya lagu-lagu pun dia orang ada buat juga. Okay, komposer ni. Lirik dia Sabalah guys. Dan juga Alan D. Okay, Alan D yang lagu I'm So Fly tu kan. I'm So Fly pula. Sabarlah guys, patut lirik dia. Patut dia ada main wordplay dan juga main juga dia punya flip-flip. Apa lirik tu kan. Macam tak percaya, sabarlah yang lirik. Nice. Jadi guys, wow, itu dia. Lagu ni memang betul-betul meremang ke bulu roma yang bila part last tadi tu. Dia tengok dia punya video, dia punya MV tu. Maksudnya dia dah dalam situasi yang depressed. Okay, depressed sebab ada orang kacau dia. So kembar ni memang fuh. So harap lagu ni akan capai 1 juta guys. Okay, okay. Korang boleh check out lah lagu Kembar daripada Lokman Podolsky. Jadi guys, itulah aku punya reaction untuk lagu Kembar ni. Kalau suka video ni, tekan like, share kat kawan-kawan korang. Yang paling penting, subscribe channel Budak Baik Official. Sebab subscribe itu percuma. Jangan lupa tekan loceng notifikasi untuk dapatkan notifikasi untuk video-video yang akan datang. Alright guys, semoga jumpa di video yang akan datang. It's me Budak Baik. Kita semua Budak Baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ciao. Tekan like, comment, share, subscribe bertambah jangan baik lupa. Jangan lupa tekan loceng. Nanti berganda baik. Yo, I'm out.